Okay guys, barang-barang yang kami bawa untuk trip kali ni macam-macam ada. Bag ada 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Trip kami kali ni ada 2 orang kurang. Okay, member besar tak ada. Ha ni member besar. Jadi dia jadi member besar. Along apa ni, Ikra dan Bayang. So Angah tak ada, Mak tak ada. Setuju kan ke mana kita nak pergi? Okay, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng. Bye. Kami keluar rumah hari hujan. Okay, ini progress hari yang berikutnya. Assalamualaikum. Ah, baru nak tolak. Baru lama sampai? Oh. Oh ni dia nak buat beam eh? Nak buat beam ke? Jadi lepas ya, jadilah kita. Ha. Besok orang besok pula duit kita. Ada duit lagi tambah pula sana pula. Oh, tengok bayar ada duit tambah pula sana. Duit kemudian lah. Okay geng, ini pekan malam nawa. Selama tutup dah pula kedai. Kedai tutup eh? Tutup. Aduh. Okay, kami nak makan Ika Corner ni, nasi ke. Nasi apa? Nasi wangge yang terkenal di Malim Nawa tapi tutup. Aduh. Okay, ni bukan eh. Ni kedai yang kunci eh. Cik, dia bukan. Kedai. Kedai tu ada. Ni kedai apa? Tapi tak ada orang. Okey, dulu pekan ni bersambung dengan pekan bersebelahan di sana. Dulu ada pagar kereta api sambung ke pekan belah sana. Semenjak apa, double track ni dilaksanakan, pekan Malim Nawa terpisah 2. Dah tak ada gate kereta api. Siapa lapar? Angkat tangan. Oi, lemah macam tangan ni. Oh, lapar tu. Siapa lapar angkat tangan? Kami masuk tol Gopeng untuk menuju ke utara. Baik, kita dah sampai di RNR Sungai Perak. Kita akan singgah makan di sini. Oh, ini ada jual kraf tangan. Kali tu, ini ada patin. Kami try patin Sungai Perak. Telur masin lah. Kita nak makan apa? Bihun sup. Okey. Bihun, kuih-kuih sup ada. Okey, mi sup RM6. Mi kari RM6. Marsa. Sedap, baik. Ini cendawan. Ini patin. Sedap. Amat lagi. Okay. Isi ikan patin ni lembut. Kuah dia resepi ikan patin Perak. Alhamdulillah selesai makan. Sungai Perak. Chopper. Ini pendek je, handle dia. Okey, kami dah keluar ke Plaza Tol Alor Pungsu. Hei, tengah trip. Hei, ini boleh mancing ni. Dia mengal-mengal, haruan-haruan. Kami dah sampai di Alor Pungsu. Sikit
sikit lagi nak sampai ke Selama. So, kami akan explore kawasan Selama. Apa yang menarik di Selama? Tengok sambal tu banyak. Sambal menarik kan? Okey, kita dah sampai di Kubu Gajah. Mana ni? Kiri. Lega-lega di kawasan Selama. Sini ada tali air. Kemudian apa ni? Minyak kelapa asli. Oh. Kawasan agak menarik juga kat sini. Wish dia nak kecil eh. Allah. Okay guys, kami dah sampai di lokasi sungai, atas sungai. So anda tengok kat sini, yang ini sungai terusan. Dia ada parit kat bawah ni, parit. Okay. Kemudian dia cross sungai di bawah. So ada satu sungai kat sini, lepas tu ada sungai terusan ni, dia cross pergi ke sana. Yang uniknya, jambatan ni telah dibina pada 1930-an. Masih kukuh dan digunakan sampai sekarang. Jika anda nak datang ke sini, anda just Google map dan cari lokasi sungai atas sungai. Ini sungai. Boleh pula, dia cross pula kan. Sungai atas sungai merupakan terusan air yang dilencongkan daripada Sungai Ijuk dan merentasi Sungai Redang panjang yang mengalir di bawahnya. Sebuah jambatan dibina pada tahun 1936 merentasi Sungai Redang panjang dan masih utuh hingga kini. So, bawah tu Sungai Redang panjang dan yang ini terusan air yang dilencongkan daripada Sungai Ijuk. The cross. Sebab dia ada macam flyover. Kami berehat sekejap kat sini. So Ahmad sempat try casting. Kami teruskan perjalanan menuju ke Telaga Gergasi. Dekat depan sana geng. Kalau kereta biasa tak disarankan masuk ke sini sebab ada banyak lopak. Sesuai untuk 4X4. Semak samun mat. Macam tak ada orang masuk ni. Uish. Alamak, macam mana ni? Patah ke mat? Kita ada parang ke parang? Ambil parang kat bawah. Dah nak sampai dah. So kalau ikutkan daripada keadaan jalan tadi, jalan off-road ni, macam tak ramai orang datang. Macam dah lama orang tak datang. Dah alang-alang kami sampai di Selama. So kami explore lah. So kami terus explore. Mana rupanya Telaga apa? Telaga Gergasi. Ucit. Yo. Telaga. No. Tinggi gila. Mana dia? Ada sungai. Oh, dia lepas air tu ke bawah. Air masuk dalam telaga. Oh. Lepas tu dilepaskan ke bawah tu. Dah bercantum dengan sungai. Jom kita tengok apa yang menarik.
mana rupa Telaga Gergasi ni. Aku tak tahu dalam mana ni, pun tak tahu. Kita tak tahu sedalam mana perigi tu sebab tak dapat nak tengok. So aku akan flykan drone. Bah. Okey. Oh, hari mendung ni. Macam nak hujan lebat ni. Angin kuat. So, kami nak cari penginapan. Kami nak menginap kat mana-mana aje. Wife aku ada tournament carom. Jadi kami tak cukup korum. Kalau kena hujan. Tadi kami ada jumpa dekat tepi jalan cendol santan sawit. So esok kami akan try. Okay guys, kami dah sampai di simpang Lata tebing tinggi. Jom kita explore. Oh dekat ni. Ya dekat. Dekat dengan jalan besar lah. Eh, kawasan dah dikomersialkan. Oi. Eh, terjun lah, Ed. Bawah tu. Wah, alik. Oh, Lata tebing tinggi, nampak? Kita kena lari. Ice. Eh, memang hujan. Tengok, nampak? Ah, Matt, wanna take ice, Matt? Oh, tu. Wish. Lari. Tu, nampak? Mana Ed. Ada, mana lah yang nampak, eh? Tu. Lata tebing tinggi, geng. Kat sini nampaknya kemudahan lengkap. Ada tandas, ada surau. So tandas yang cantik dan selesa, dan juga surau. Jom kita tengok surau kat sini. Oh, besar surau dia. Okay. And di sini ada gazebo untuk disewa. Ah. Oh. Kita boleh sewa gazebo sejam RM15, satu hari RM50. So, kalau nak bermalam di sini pun boleh. Sungai agak keruh sebab lepas hujan. Ada plug point. Di sana ada jambatan. Jambatan jalan kaki. So tarikan utama di sini tu dia. Ada air terjun dan kolam. Okey ya. Okey juga. Tadi yang dekat sana ada pejabat ya. Mula ni ada tulis tu kan. Sini pun ada chalet ya. Ada sini ni ni juga tu. Lantik Lata ni. Ini ke mana ni? Nak Lata Haistan tu ada lagi. Dia punya ni lagi boleh lah. Tapi tak boleh nak ni lah. Trekking eh? Jalan. Jalan ni lincing je ni. Okey lah. Okey. Terima kasih. Kami masuk ke dalam
resort ni ada office. Nak kami nak tanya, ada kosong tak Shelly kat dalam ni? Review, ready view kan? Mana office ni? Di Lata Shelly nama tempat ni. So nampaknya semua dah penuh sini. Inilah office dia. Mana? Kat atas ada, oh di kawasan ni je. Kecil je Shelly-nya. Kan? Kita tak tahulah ada kosong ke tak kan? Hujung sana ke ada kosong ke mana kita tahu. Boleh lah kita nak bermalam di sini kan. Kita try berapa charge-nya. Kalau 150 charge-nya okey lah, murah lah sikit daripada homestay. Homestay 200. Open ke? Eh tak ada orang pun kunci tu. Ada nombor telefon, kami akan call. So aku dah call, penuh. Aku cadang nak tidur dekat dalam pondok gazebo ni. Tapi anak-anak aku tak setuju. Jadi kita cari homestay di Pekan Selama. Okay, let's go. Panas ke benda ikan ni? Ui, demam ni. Alamak. Kita apa, nanti kita makan panadol. Panadol. Okay. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes!